Kata pasal yang satu isu PTPTN lah. Pasal dia orang nak sekat calon tukang bayar apa yang balik nak cek, sekat perjalanan semua. Nak berlaku sekat pun lesen apa untuk sama lesen semua. Macam mana kau manage dia? Saya rasa sudah lari daripada janji manifesto. Manifesto tu nak merengang kebebanan terhadap rakyat termasuklah orang muda khususnya. Kita nak menuju ke arah ini, pendidikan percuma. Kita sangat berjangkau dengan apa yang kita nak perjuangkan. Kita biarkan sajalah. Itu mereka berkuasa. InsyaAllah rakyat akan dapat menilai. Dapat menilai. Ya. Ya. Ahli Parlimen Puan Dixon, yeah. Tuan Anwar Ibrahim, Bahasrat nak dikenali sebagai pemimpin negara yang ada keyakinan teguh terhadap Islam jika menjadi Perdana Menteri kelak. Ya, itu rakyat boleh muhasabah pribadi dia. Tempat orang Islam dia begitu, tempat mereka Bali dia cara mereka Bali, tempat Krismas cara Krismas. Dan kita melihat ucapan dia mengikut keadaan. Maksudnya dia boleh berubah-ubah kalau dia boleh berubah, boleh berubah. Macam mana kempen Bila Raya. Kuliah Maghrib pun ada, menari dekat Kementerian Perhubungan India pun ada. Jadi, ah, di pun ada hang tu. Jadi rakyat macam mana? Itu kemarahan rakyat melihatlah. Mungkin menjelih berbuka puasa. Itu boleh buka puasa kalau menjadi gawai lain pula. Saya tak payah jawablah. Cukup dengan apa yang dia lakukan itu. Yang dia lakukan itu. Ya. Bukan lakukan itu. Tapi Dasri, semalam pun dia cakap apa, dia suruh apa, pihak PAS lah bagi penjelasan tentang isu kalau tidak lah pasal dia melibatkan kepentingan awam. Macam mana? Itu sudah disiasat oleh SPRM. Anak order sudah ada yang dipanggil dan sudah ada kenal dari SPRM. Dan tak ada apa-apa hal yang berlaku yang melibatkan undang-undang. Alhamdulillah kita selamat. Cuma kita minta sebenarnya siasat juga dia. Sebab kita dapat maklumat dia ada dapat duit luar negeri. Belah dia dapat luar negeri. Minta supaya sebenarnya siasat jauh mana PS ini dapat bantuan dana luar negeri. Dan kita dapat maklumat dah ada usaha-usaha nak beli wakil rakyat pun ada. Ya. Saya dari Utusan Malaysia nak tanya Dato' Sri sikit tentang sebab kita sekarang ni menyambut 80 tahun Utusan Malaysia. So ucapan daripada Dato' Sri dan macam mana Dato' Sri melihat transformasi Utusan Malaysia ni begini? Ya, Utusan Malaysia ni dia beroperasi sejak zaman penjajahan, sejak di Singapura, sejak tulisan Jawi Utusan Melayu, Utusan Malaysia. Dia tu memainkan peranan menyebarkan berita bagi orang Melayu. Walaupun menghadapi politik yang berubah, cabaran yang menekan, dia masih jadi rakyat yang hidup dan diberi dan diterima oleh masyarakat Melayu. Ya. Yang pentingnya dia hidup sampai sekarang, walaupun umur 80 tahun masa hidup. Umur dia panjang, tak macam sahabat lain. Ya. Dari segi kita membeda Melayu dengan Islam tu mungkin boleh ulas sikit? Itu apa yang menarik, dia bukan hanya ruangan berita, ruangan-ruangan rencana, rencana ruangan agama ada dalam Utusan Malaysia ni. Memanglah biasa sahabat mesti mengikut perubahan terkini. Kena ikut terkini lah, kena buat pembaruan. Dato' Sri sendiri rajin tak membaca Utusan Malaysia, Dato' Sri? Memang saya baca semua, saya baca. Baca. Jauhi je mak. Utusan Melayu pernah baca, Utusan Malaysia pun baca saya baca. Harapan Dato' Sri agar Utusan Malaysia terus kita mengharap Utusan Malaysia akan membuat suara orang Melayu dan Islam. Itu sangat penting. Dato' Sri, tanya, adakah isu yang kata dadak ni akan menjejaskan PAS sendiri lah? Kita menghadapi cabaran lebih besar pada itu lagi. Dan oleh kerana kita dah berjaya lepas dari segi siasatan itu,
Dan sebab itu tak perlu diungkitkan lagi. Daripada 90 juta pun 1.4. Itu pun sudah. Asalnya 90 jadi 1.4. Lepas tu makin turun, makin turun. Kita anggap sebagai Pepsi Cola je. Dia akan meletup masa buka tudungnya. Muka penutup dah. Lepas tu dia akan hilang, insyaAllah. InsyaAllah. Dulu aspek tu cakap pada apa, di tiap tahap akhir usia sihatan masa yang dana tu lah. So adakah setakat ini ada dia panggil tak Dato' Sri? Dia panggil mereka yang berkait saja, yang berkaitan. Kalau saya tak berkaitan, tak dipanggil lah. Yang dinamakan dipanggil dan dia siasat dan tak ada apa yang dia boleh diambil tindakan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Yang kita anggap itu cerita lama yang sudah selesai. Cerita masa pilihan raya. Yang kita nak pilihan raya pula. Kalau ada yang timbul pula tu, macam buka pilihan baru lah. Pilihan lama lah. Pilihan hitam putih. Adakah pihak PAS ni akan panggil Ustaz Zarudina bila... Itu serah pada dia tengah disiplin. Dia PAS dia jawatan kuasa disiplin dia. Dr. Spelin, bila ada pengaduan daripada mana-mana negeri dan kawasan, maka Dr. Spelin boleh akan panggil dia. Dan memang kita pernah mengalami hal-hal yang lebih berat daripada itu pun dalam krisis panjang 60 tahun Pak Adi tubuh kan. Kita menghadapi macam-macam hal dan ada yang ambil tentangkan Dr. Spelin dan sebagai langkah kita ambil. Dr. Spelin itu terserah kejaksanaan dia sama Dr. Spelin. Kalau jumpa secara personal ke dengan Ustaz Zahid? Ya? Tak ada siapa, tak ada siapa lah. Memang yang buat kenyataan parti ni, pemimpin parti lah. Dia bukan pemimpin utama. Tak boleh media ada dia ambil. Yang dia namanya Malaysia Kini. Lepas tu Malaysia Kini ni, biar Kini betul lah. Kini isu-isu yang besar je. Ni isu untuk menjadi senyata untuk tawan PAS. Jadi ada beberapa soal khabar yang digunakan oleh musuh PAS. Saya pastikan insyaAllah saya akan arahkan supaya alih-alih dia pakam pulau sesuatu khabar ini, insyaAllah. Hari ini genap setahun Dato' Sri Anwar Ibrahim terlepas dari hukuman. Macam mana Dato' Sri cakap, adakah dia dikati sebagai banduan ke atau dia panggil dia merupakan banduan ke? Itu tanya ahli undang-undang, adakah mengikut proses undang-undang yang betul. Proses undang-undang yang betul, dia mesti ikut proses undang-undang yang betul. Apa yang pentingnya lah, orang yang tidak bersalah tak perlu minta ampun. Itu konsep yang kita kena sedar. Kalau kita tak bersalah, apa kita minta ampun? Kalau minta ampun tu macam kita mengaku salah. Itu poin tu sangat penting. Tapi tak tahu bagi bekas bantuan semalam. Saya tak tahu itu suka siapa nak panggil apa pun, tapi yang pentingnya kita tak boleh napikan hakikat bila seorang siapa pun yang pernah ditahan dalam penjara bantuanlah. Dan bekas banduan tak, itu nama yang kita tak boleh nak nafikan. Tak boleh nak nafi, cuma masalah salah tak salah tu pulang pada undang-undang. Kecuali yang tak pernah dipenjara macam saya ni, bukan bekas banduan. Tak boleh kata lagi bekas banduan. Dia yang Asyik nama yang bawah Asyik.